Okay, Ma, ni Aizah kena nampak kurus sikit, Ma. Dah banyak kali ya orang tegur badan ni. Macam malas lah layan. Tak, tak. Amang kena tegur macam, Amang macam, eh, Aizah, kau dah kurus sikit eh? Ah, time tu lah kita keluar produk. Tu lah, kadang-kadang kita orang memang go into this tak ada plan tu kadang. Which is the best way lah, kan? Ni pun tak ada plan. First studio, eh? Eh, dia first... First guest lah. First guest lah? Hah? First guest? Serius lah? Kau actually Cuma? The first guest. Oh shit! Oh my god! Selamat datang ke... Yes. Thank you guys. Selamat datang ke Dari Studio. Kau adalah orang pertama sebagai tetamu. Yes! Pressure lah, studio. Pressure. Thank you so much guys. Tanya Dari Studio. Eh, tapi can I just say, suka gila tengok korang punya content. Yang short-short content hari tu. Thank you bro. Best, best. Thank you so much. Walaupun kita sebenarnya... Macam kadang-kadang tak ada idea. Tak plan lah. Tak plan. Faham. Tapi Zat, kenapa kau kurus? Itu pasal kurus ni macam. Oh, terima kasih Ma. Tak, masalahnya. Masalahnya aku tak perasan pun kau kurus. Selalu jumpa. Betul-betul. Kan? Kalau kau jumpa orang tu hari-hari, kau takkan perasan. Tak perasan lah kan? Perasan lah, perasan. Masuk pintu tu ni macam, ish. Faham. Zat dah kurus sikit lah. Korang nak tahu rahsia dia? Apa dia? Ada produk ke? Ada produk. Yang biasa kan, nanti nak episod gemuk balik. Susah balik kan? Ha, sebab nak episod, episod lama. So korang akan tengok macam aku kembang. Tapi memang betul pun, aku selalu tanya cakap ke orang, Izzat, kenapa kau naik turun? Aku ni sebenarnya macam balon. Oh faham. Tiup kembang. Kembang kuncup. Dia hilang liat. Atau tiup liat. Dia senang naik, senang turun lah. Tapi janganlah, make sure kali ni aku stay lah. Amin. At least... Aku sebenarnya nak sihat je. So betul. Macam, kan? Dia sebenarnya lepas raya yang susah nak... Nak raya turun badan ni. Raya banyak makan tu. Memang raya kot. Kuih raya kat rumah tu, aku yang balon bagi habis. Yes. Sebulan tu kan, memang makan kuih raya je malam. Ush. Kan? Jajan. Jajan lah. Jajan. Memang suka makan kan. Kau sendiri, proses songwriting kau macam mana, Aziz? Proses songwriting, I am very melody driven lah. So, memang akan jam-jam melody dulu. Lepas tu kan kita biasa macam mumble perkataan-perkataan yang mungkin sesuai dengan melody. Betul. Kadang-kadang tak keluar perkataan betul pun. Sama je. Macam sampah. Ya doh. Sama. Sebab tu aku ajak Aziz kat datang ni, cik. Aku tengok Emmet pun cakap macam tu kat. Emmet Butterfinger kan. Dia pun cakap, dia pun tulis lagu macam dulu. Macam melody dulu kan. Start melody dulu perkataan. Sebenarnya kita semua ni sama lah. Dia belasah. Sama je. Kita sama je. Belasah tu lah kan. Tak ada yang special, tak ada yang ni lah. Kira. Kan? Ha. So macam. Dia belasah. Yeah. Tapi melody mungkin lain lah. Kita punya idea-idea melody. Nah, itu ya. Itu yang membezakan songwriter-songwriter lain lah. Betul. Tu. Itu yang best buat collaboration within songwriters kan. Ya, yeah, sebab aku rasa songwriter ada apa. Diorang ada apa yang diorang dengar. Betul. So apa yang kita dengar tu mempengaruhi songwriting juga kan. Betul. So macam kau dengar muzik yang macam mana, Aizat. So benda-benda tu lah kan. Yes for sure. So apa-apa pun tanya lah sebab lagu raya kau. Eh, terima kasih. Aisyah je tak ada hari ni kan. Itulah kita ingatkan Aisyah ada. Aisyah set hari lain dia busy sangat. Tapi korang kena ajak dia. Sebab dia punya songwriting pula Lain macam dia punya idea catalog dalam apa otak dia tu banyak sangat. Banyak lah. Korang boleh korek je. Itulah. Okay Aisyah, next is you. Aisyah, I know you kena ada kat sini. Okay. Next session for sure. Tapi itulah, that song is really memang tengah everywhere sekarang. Thank you bro. So macam, walk us through the process of that songwriting of that song. Just briefly lah. Yang ni best just pada kita apa semua kan. So, last year, aku rasa FOMO sebab semua orang ada lagu raya. Aku tak ada lagu raya tapi tiap tahun cover lagu raya. So actually nak plan cover lagu raya tapi semua lagu aku dah cover. So macam alang-alang kita buat short content, aku tulis lagu raya lah. So it was very Aziz. Boleh main gitar sikit? Boleh. Macam, dia macam matahari bersinar, mak pun dah start masak. Macam tu, dia macam vibe-vibe macam abang tak bangun lagi, semalam tidur lambat. Macam tu kan. Lepas tu rasa macam, okay lagu tu dah ada dia punya backbone. Selamat hari raya semua. Dia punya verse lain. Tapi macam, best juga sebab kalau dapat collaboration dengan writer lain. Time tu pula ada promo duet dengan lagu dengan Aisyah. Lagu Jarak. Single lah. Single. So actually lagu raya ni second duet kita orang. Faham. So ajak Aisyah writing sekali. Aisyah pula time tu tengah tak sup dengar lagu Dayang Nur Faizah. Yang dia punya apa? Yang traditional faham. Album. Faham. Okay. Dia zapin lah joget. So dia masuk session dengan aku. Dia macam, Aziz,
I know it's cool lah you punya benda ni semua ni yang R&B ni, tapi eh jomlah kita jogetkan lagu ni. Itu yang dapat ketipu sayang apa semua. Dan aku rasa aku tahu mana datang dia punya joget apa inspirasi tu. Dari mana? Daripada mak dia sebenarnya. Betul. Tapi mak dia actually orang Indo tau. Iyalah, mak dia actually a famous singer. Yes, yes. So Red mak dia ni masa aku jumpa ada satu show ni, memang dia memang dia tahu semua selok-belok industri lah. Betul. So macam I think she really put her wisdom and talent and like macam alah macam ayah arwah ayah lah. Sama macam parents kita kan, macam taruh bagi semua information betul, kan. Betul. So macam pengaruh memang lah. Nampak pengaruh tu lah. Ya, hari tu kat dia mesti macam eh buatlah lagu joget. Yeah, mungkin ya. mungkin kau tak perasan atau sebenarnya joget punya sound atau beat adalah satu formula yang sangat berkesan untuk buat lagu raya tu hit. Betul. Kalau perasan lagu-lagu lain semua, even satu hari di hari raya di memang aku dengar ini semua tempo yang tu. Betul. I was saying tadi macam hari tu kat open house Aisyah. Open house Aisyah, dia dengan mak dia memang macam battle tau nyanyi. Kau lah segalanya untuk lagu tu. Tapi dia orang battle. Memang mak dia legend lah. Memang mak dia legend. Itulah. Aku rasa korang berjaya tarik peminat. Susah tu nak bagi orang suka lagu raya, especially lagu baru lah. Betul. Kita dah memang hidup dengan lagu raya lama. Ya. Yeah. Mungkin sebab recently lagu-lagu raya yang orang release memang terlalu modern. You get me? Tapi yeah, macam lagu Alamak tu hit juga, tapi it's just vibe dia lain. So maybe ketipak-ketipu ni stand out sebab dia ada sound vibe traditional tu. Macam mana kau boleh sampai ke ketipak-ketipu? Yang tu Aisyah lah. Yang tu Aisyah, tiba-tiba dia ketipak-ketipu. Ketipak-ketipu suara gendang bertalu. Ketipak-ketipu tu memang Melayu punya ni kan? Melayu punya ni. Ketipak-ketipu. Aku tak tahu dia sebenarnya. Memang Aisyah kan benda tu korang create originally. Ketipak-ketipu tu memang Melayu punya ni kan? That's why kita ada session dari studio ni. Betul. Bongkar semua idea lagu. Aku pula belajar banyak ni. So ketipak-ketipung tu is datang daripada mana sebenarnya? Aku rasa lagu-lagu P. Ramlee pada dulu. Ketipak-ketipung Ketipak-ketipung dayang-dayang Movie. Is it from movie? Tak juga. Macam betul-betul lagu traditional lah. Single kan lagu dia ibarat bunyi tau. Ketipak-ketipung apa onomatopia itu kan. Wait, serius aku tak tahu dia ni. Aku ingat kata kau create originally. Aku ingat kata. So hari ni kita nak buat lagu pasal apa? Nak buat lagu terserah. Macam mana? Bunyi macam mana? Jamming? Aku sebenarnya pun macam fikir like since kita macam tiga songwriter yang yang dah buat lagu and selalu buat lagu kan. Apa kata kalau kita tak payah buat lagu. Kita nyanyi lagu orang. Buat lagu pasal tak ada idea. Tak ada idea. Pasal tak ada idea. Tak nak buat lagu. So dia kena macam, kau pernah rasa macam dia dah jadi macam job. Betul. Instead of something yang kau really like want to do. Faham. Dia jadi macam okay, apa first song yang kau pernah create and what was your feeling like masa time tu? Time tu umur aku 8 tahun, 9 tahun. Nama lagu dia My Message to Her. Wuih, apa yang kau buat? Ada kat YouTube My Message to Her. Serius lah? Sebab tu 9 tahun berapa form? Dia berapa 9 tahun dah jadi 3. Dah jadi 2. Ya, serius ah? Ya. 8 tahun dah jadi 2. Betul. Betul. So time tu ada crush dekat seorang perempuan ni. Dalam lirik tu ada class physical education, so class PE. So memang terpengaruh dengan lirik-lirik Jason Mraz. So dia tak direct, dia banyak macam metaphor. Dia macam just like a flower. You are to me just like heaven on earth, can't you see? Ooh. What will it take for you to be mine? Apa ya, tak ingat lah. On a time would you open your eyes, I'm right in front of you. Sebab I was a fat kid. My we crush share the same thing, man. We share the same thing. Aku macam pernah tengok gambar kau chubby. Kau pernah share kan? Pernah. Lagu-lagu time-time record YouTube dulu. I'm kind of like mid fat. So macam susah nak dapat perhatian perempuannya. My crush tu, dia cantik sangat. Aku kan sebenarnya kan more interested nak, macam okay, kita kan buat lagu, tapi aku just more interested of like macam, yelah, macam
aku punya generation tak sama dengan kau punya generation. Macam jauh tau kita. I think you Gen Z kan? 98 Gen Z. So macam I want to know what is it like for a Gen Z right now in a relationship dengan orang-orang macam how you guys meet. Macam for me, macam aku start dulu lah. As a millennial pun, aku rasa macam, weh, you know what? Macam kita pernah discuss ni dulu, man. Kita macam sebenarnya kita dah selesa sendiri dengan handphone. Betul. Sebab kita rasa macam dah tak payah nak impress orang kat luar. Betul. So whatever it is, macam aku dah tak payah nak macam nak kena menyanyi gitar dekat perempuan. Betul betul. Aku, I can do it on my handphone, record and then post it online Instagram. And then aku dah tak payah the effort untuk keluar and like be macam nak seek attention from kat luar. Betul. Sekarang ni kau seek attention dekat handphone. Betul. Itu apa kau rasa lah. So what is it like right now? I think as kau masih single eh? Kau ke ada aku kan? Masih single. Masih single. Aku faham. Aku faham benda ni. Sebab kau betul lah single. Betul 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 betul. Ni girlfriend kau terasa. Eh, tak ada. Aku dah aku nampak kau makan. Eh, dah mahal. Dah mahal eh. Okey okey. Siapa wei yang hari tu aku dah kenal aku. Your wife hari tu. Aduh. Anyway, memang baru aku I had a conversation dengan kawan aku hari tu pasal close friends. Ingat tahu tak close friends dekat Instagram tu? Okay tau. Okay, so ada satu teknik yang diorang cakap perempuan selalu buat. Kan close friends tu boleh letak 10 kawan yang paling rapat, 15 kan. Tapi kalau perempuan tu suka that one guy, dia akan letak dia je dalam close friends tu. Itu kira hint lah. Tapi mamak tu tahu tak yang dia sorang? Tak, dia tak tahu. Mamak tu tak tahu Tak tahu, dia takkan tahu, tak nampak. Sebab dia tak follow eh? Tak, dia takkan tahu. Dia takkan tahu. So yang dia sorang je dalam close friends tu, lepas tu story yang perempuan tu akan post, memang story yang something dia boleh react tu. Let's say macam tiba-tiba I post tiba-tiba I'm a girl pergi shopping Gitar Martin. Memang Aizat akan reply, eh, pergi shopping Gitar Martin. Faham? So dia dah boleh macam Targeted. Macam targeted marketing lah kan. Targeted marketing. Eh, tapi aku perasan juga apa ni, baru-baru ni Billie Eilish keluar lagu pun dia macam bagi semua orang jadi close friends dia. Betul. Dia macam ada resonance to apa yang Aziz tengah cakap lah. Yes. Which is, that is the thing yang maknanya it's still on digital sphere. Yes. Cuma a personalized digital sphere. Yes. Yeah. Close friend punya term tu, kawan rapat tu. Kawan rapat. Yeah. Best kan kawan rapat. Lagu dia special lah. Ada lagu kawan rapat. Aku pun pernah, aku masa Billie Eilish keluar kan, kita jadi close friends kan. Betul-betul. Aku follow dia. So macam aku rasa, aku special lah. Tapi ada juga yang suka post 5 crush dia letak dekat close friends tu. So 5-5 dia mainkan. Okay bro. Faham tak? Tajuk lagu dia Cinta Digital bro. Cinta Digital. CD. CD. Cakra Padat CD. Dari algoritma aku. Dari algoritma aku memerhatikan tingkah laku. Setiap penjuruku ada. Okay, ma. Dari algoritma itu ayat pertama. Dari algoritma. Oh, betul baik-baik kak. Dari algoritma yang tu. Capture juga. Tapi okay, sebelum kita start lagu ni. Yes. Kau, are you fine with that term yang macam generation ni is all memang digital punya, even like in relationship pun diorang rasa macam kena digitalize juga. Bro, confirm. Are you okay with that? Atau kau rasa okay macam sebenarnya, tak nak, aku tak nak lebih label at this. Ataupun kau sebenarnya, aku okay. But that's the true fact lah bro. Memang benda tu real. Apa, macam kalau jumpa awet macam, what's your Instagram? Betul tak? Lepas tu kau akan stalk, tengok gambar-gambar dia. Mungkin gambar-gambar dengan ex dia ke, macam start compare, tengok jumpa ex dia punya profile, aku rasa, asal dia date orang macam ni. Macam and then benda tu boleh affect confidence juga. Mamat ni handsome siut. Macam mana aku nak date this guy kan. Tapi aku, bagi aku kan, tu lah, benda ni is still very interesting lah. Macam kita, like, ya macam kau dengan aku, I think we are similar. Like macam kita start tulis lagu cinta kan. Betul, aku rasa man pun sama kot. Memang kita macam, tapi benda ni is ever evolving. Sampai tak pernah macam, aku ingatkan, alamak, lagu cinta dah cukup lah kan. Sampai abang aku, Anas pun cakap, dah cukup lah lagu cinta kan. Betul. Buat lagu lain. Tapi dia sentiasa interesting dan sentiasa ever evolving. Aku rasa dia tak akan mati. Betul. Cinta tak akan mati bro. Cinta tak akan mati. Love is always there lah kan. Permainan cinta tu sangat menarik. Betul. Betul. Permainan cinta. So ramai orang boleh relate. Betul. Kan? Everyone feels love, pernah patah hati.
Sangat lah. Okay, sambung, sambung ni melody. Okay, let's go. Okay, aku dah ada demi melody line. Let's go, let's go. Eh. Intro sedap. Okay, aku ada satu instrumen. Kau main dulu. Mungkin dia macam like something like algorithm. Mungkin boleh bagi gambaran. Okay. Gambaran yang macam yeah, you are watching the pictures. Yes. Tapi as artsy sikit lah. Okay, faham. Dari algorithm. Kita kena try lirik. Perkataan yang jarang orang pakai. Dia nak cakap apa? Kau mengenali dia ke? Ataupun kau memerhati dia ke? Ataupun kau... Ah, boleh juga. Mah. Dari algoritm ku mengenalimu. Oh, that's nicer. Lagi puitis. Dari algoritm ku mengenalimu. Mengenali? Mengenalimu. Kalau dari algoritm itu macam... kau ter, kalau traditional way macam kau terserempak dengan seseorang tu, terserempak. Yep. Kalau ceritakan macam dari algoritm aku terserempak dengan kau. Dia macam kat FYP lah, dia lalu kat FYP, FYP TikTok. Benda tu tak plan kan? Tak dia plan. Terjumpa benda-benda macam nanti tu. Nanti awak ni, lepas tu tekan, lepas tu pergi stok kan? Dari algoritm aku mengenalimu. Cakap boleh yakin kan? Ya, tak yakin. Memang selalu buat kan? Ya, tak. Okay, dari algoritm ku mengenalimu. Boleh jalan. Okay. Dari algoritm ku mengenalimu. Lepas tu? Melody dia sama. Okay, sekarang ni cerita dia ialah dia tengok algoritm. Tengok algoritm dia macam, maknanya dia tengah swipe. Cerita dia ialah dia tengah swipe algoritm. Betul. Dia tak kenal pun Minah ni. Tak. So dia macam tiba-tiba, atau this person lah, dia tak kenal pun this person. Dia macam suat. Something macam intrigue dia. Macam menarik pula dia ni kan. Ke dia tak follow pun Minah ni, algorithm tu bagi feed, memang feed perempuan ni dekat feed dia. Yes. Hari-hari. Yes. Kenapa algorithm tu buat tu kat dia? Betul. What does the algorithm know yang dia tak tahu? Kenapa algorithm feed perempuan ni kat dia hari-hari? Itu best tu, ayat tu. Ayat macam wonder, kenapa? Kenapa kau asyik? Satu robot ni. Kenapa kau selalu muncul di FYP ku? Apa benda macam konsep tu lah kan? Di layar ku je. Ku jatuh cinta dengan AI. Cinta semua robot tu. Cinta AI. Sebenarnya dia jatuh cinta dengan robot tu. Anda dia tak kisah pun. Betul. Itu twist dia. Okay, dari algoritm ku mengenalimu. Lagi. Okay, apa lirik dia? Apa nak cerita pasal apa? Mengapa kau selalu muncul di mengapa kau selalu? Mengapa kau selalu muncul di dalam mengapa kau selalu muncul di dalam FYP ku? Baik, biasa. FYP ku, belasah. Mengapa kau selalu muncul di FYP? Mengapa kau selalu? Mengapa kau selalu muncul di FYP? Muncul di dalam FYP ku. Okay. Rutin hariku sungguh terganggu. Sampai aku tertaksub denganmu. Ujungnya melody kena lain sikit. Sampai aku tertaksub. Bagi minor sampai aku tertaksub. Sampai aku tertaksub denganmu. Dengan aku tertaksub. Tadi kau buat apa ya? Ke dia ragu dia cepat sangat fall in love dengan perempuan ni? Adakah aku cepat sangat jatuh cinta dengan kamu macam kan?
sampai tak atau, suruh, atau, tak suruh atau, algorithm. Okay, atau kau, atau macam best kan? Kan? Kau question balik algorithm. Ah, asal cepat sangat aku sayang perempuan ni. Ah. Okay, yeah, tak, okay, sampai tak suruh. Atau kenapa aku cepat sangat suka dia ni? Adakah aku seperti orang lain yang sama juga? Ah, betul. Adakah aku apa yang aku rasa korang pun rasa? Betul. Yes. Sama seperti followers-followers mu yang lain. Ya, betul. Adakah aku seperti followers kamu yang apakah aku terlalu pantas terjatuh padamu eh? Padamu ke untuk umat betul? Padamu boleh? Padamu terjatuh. Padamu denganmu. I fell for you. Padamu terjatuh denganmu. Nah, tulislah denganmu dulu. Apakah aku terlalu pantas terjatuh denganmu? Ah, chorus ni bukan penting. Apa di situ? Macam mana chorus? Melody chorus? Tapi melody chorus dia kena lain. Kena lain betul-betul. Jen. Mungkin dia boleh jadi macam. Try. Macam. Okay, chorus dia. First lyric dia. Ataupun mungkin boleh describe something first yang describe algorithm. At the end tu baru cakap aku jatuh dengan dengan digital lah. Cinta Oh, cinta digital kan? Ending dia, adakah ini cinta digital? Mungkinkah ini cinta digital? Memang tu dia cinta-cinta dengan digital. Boleh. Okay, cuba korang share. Sebab aku perasan tau, macam banyak orang fear pasal AI. Betul. Kau perasan tak benda tu? Betul. Macam this morning kau share aku pasal Sonu tu kan. Aku tak rasa fear tu. Macam diorang cakap, dia rasa takut penulis. Betul lah apa kau cakap tu. Memang orang yang buat benda tu is maybe digital dan robot saja, tapi sebenarnya ternyata yang sebenarnya digital tu dia follow apa human punya pattern. So sebenarnya apa dia still manusia tulis, apa yang kau tulis lah kan. Cuma aku rasa yang bestnya benda tu, kau pernah dengar Sonu ni? Tak pernah. Aku tak nak promote benda ni, tapi macam aku rasa since orang dah tahu AI tu, dia AI songwriting tool eh. Kau just tulis macam ChatGPT, okay, lagu ni pasal apa. Dia keluar sekali lirik dengan lagu, melody, terus. Sekali dengan melody. Yes. Dia dah jadi lagu terus. Apa nama dia? Sonu. S-O-N-U Scary you. S-U-N-O. AI bro. Kau bayangkan? Tapi jadi lagu. Tapi sedap lah lagu tu. Sedap. Macam sedap. It's a song. Tapi aku terus reaction aku macam, kenapa kau takut dengan benda tu? Betul lah. Macam bagi aku it's like, oi, itu cara nak kesenangan kerja kan? Betul juga. You can take inspiration from that song and do your own thing. Yes, betul. Dia banyak orang tengok AI ni sebagai pengganti terus tau. Padahal sebenarnya Dia tool kan? Betul. Dia menyenangkan kerja orang yang pandai mengguna. Boleh lah pakai. Macam kita orang sekarang guna AI untuk kalau buat demo untuk perempuan, tapi aku yang nyanyi. Yes. Kita akan emulate suara Ariana Grande, tapi aku pun nyanyi. Betul. Yang tu best. I mean, so bila pitch lagu tu, memang orang boleh dengar perempuan yang nyanyi. Dia dapat big picture sound dia. Tak payahlah ambil demo single perempuan, lagi kena record dia lagi. Dia masih perempuan. Menggunakan creativity lah. That's my point. Yes. So itu yang aku share dekat Aizat tu. Aku ternampak satu TikTok content Indonesia ni. So Mamat ni memang dia punya TikTok content memang ada kat YouTube. Budak-budak jamming band yang tengah sumbang-sumbang tu, dia akan dia kira macam renovasi balik muzik tu bagi sedap lah. Yes. Mamat ni macam share YouTube content tu lah, TikTok content tu. Aku nampak Suno tu. Aku takut dimakan dirimu. Okay, aku rasa chorus dia boleh cerita macam apa? Tadi apa ayat ni? Kat try ni. Apa? Tapi okey juga, best juga sebab dia mungkin dia takut untuk jatuh cinta dengan digital. Dengan digital. Padahal sebenarnya dia rasa benda ni tak betul sebenarnya. Tapi kenapa aku jatuh cinta dengan digital?
macam mana kau jatuh cinta dengan benda elektronik? Betul. Digital kan? So macam dia rasa benda tu salah. So dia takut dan dia risau. Betul ke aku punya perasaan ni? Ha. Aku takut, aku risau. Adakah perasaan ini? Adakah perasaan ini? Ini normal. Adakah perasaan ini normal? Aku takut. Aku risau. Adakah perasaan ini normal? Adakah perasaan ini normal? Ke channel. Okay, aku tahu lah. Dia macam, aku takut, aku risau, adakah perasaan ini normal? Kau describe balik apa yang apa yang tak normal ni? Apa yang tak normal? Di luar talian, mungkin kau takkan begitu. Aku tak tahu dah. Mungkin, betul. Talian boleh jendu. Real life lah. Real life lah. Apa yang tak normal ni? Real life lah. Yang tak normal ialah dia tak jumpa pun. Betul. Ni. Betul. So aku takut, aku risau, adakah perasaan normal? Tak pernah berjumpa. Belum jumpa tapi cinta. Pasal ending. Ayat tu tepat. Cukup aku tinggalkan like saja. Aku tinggalkan like saja. Boleh sambung tak kalau kau nak letak ayat cinta digital tu ada song melody ya? Inilah lumrah cinta digital. Apa yang orang kena keluar sekarang? Yang buatkan orang kena keluar? Yang macam sekarang ni malah makan semua boleh order makan. Betul. Nak beli shopping semua boleh beli order shopping. Nak tengok movie pun semua kat Netflix pun boleh. Kerja pun kat rumah. Kerja kan? Pun exercise pun kat rumah. Apa yang buatkan orang kena keluar? Rumah terbakar. Tapi rumah aku terbakar. Aku takut. Kau jangan. Terbakar. Adakah perasaan ini? Aku tahu apa yang membuatkan kau kena keluar. Wi-Fi kau kena potong tu. Oh, yeah, betul. Kau kena keluar kan? Tak ada internet kau, bro. Tapi Wi-Fi ku. Apa? Belum lupa bayar ke contoh. Lupa bayar. Tapi Wi-Fi lupa bayar. Contoh lah kan. Tapi Wi-Fi ku lupa bayar. Tak apalah. Dia sebenarnya subconsciously sebenarnya aku nak orang keluar lah. Ya, itu je. Aku rasa tune lah for now. For now tune. Kalau kita perlu tambah tu kemudian lah. Kalau lagu ni diperlukan untuk release. Jadi kepada mereka jangan lupa bayar wifi. Betul. Kalau lupa bayar wifi, keluarlah rumah. Korang kena keluar. Okay. Kita nak try from the top. Boleh? Untuk simpanan demo. Kita try. Okay, let's go. Bismillah. Eja, apa nama lagu ni? Cinta Digital. Cinta Reality Cinta Digital. CD. Zaman CD lah, CD lah. CD. CD. Zaman CD bro. Zaman CD. Dia ada kontra, dia ada kontra sikit lah. CD tapi Cinta Digital. Zaman CD. Zaman CD. Dari algoritmku mengenalimu, mengapa kau selalu muncul di dalam FYP-ku? Rutin hariku sungguh terganggu, sampai aku tertaksub denganmu. Apakah ku terlalu pantas terjatuh denganmu? Aku takut, aku risau. Adakah perasaan ini normal? Belum jumpa, tapi cinta. Cukup aku tinggalkan like saja.
realiti cinta digital. Tak perlu ku keluar rumah untuk bercinta, tapi wifi lupa nak bayar. Aku takut, aku risau, adakah perasaan ini normal? Berjumpa tapi cinta, cukup aku tinggalkan like saja. Reality cinta digital. Mantap bro. Yes. Mantap. Kita berjaya bikin satu lagu hari ni. Aku rasa kau kena datang selalu lah. Dengan Aziz. Boleh, boleh, tak ada hal. It's a good, good exercise. First exercise. Yeah. Actually, yeah, yeah. Ini terus berapa lama siap lagu? Ini paling sekejap aku rasa. Dalam sejam setengah kot. Oh, not bad. Kalau kita banyak borak-borak. Dengan Mel 2 jam. Oh, yeah. So, ada 3 orang, ada orang ketiga. Cepat sikit. Sebab tu kolaborasi penting lah. Kolaborasi sangat penting. Kolaborasi sangat penting, guys. Betul. Jangan malu-malu berkolaborasi. Kadang-kadang aku faham. Macam some people dorang, yelah, nak protect orang punya idea. Orang tak nak idea lain masuk. Tapi dalam masa ke semasa, kita boleh bring down our wall and make sure betul orang masuk. Yeah, betul. Kita boleh vulnerable sikit lah kan. Yeah. Boleh share-share sikit. Betul. Kongsi lah. Yeah. Kongsi idea. Kongsi idea, idea, kongsi rezeki. Kongsi betul. Rezeki. Betul. Macam mana kau rasa lagu ni? Okay, Mel. Ha? Lagu ni okay? Lagu hit bro. Okay. Lagu hit. Sound, bro. Confident lah. TikTok FYP bro. TikTok FYP. Nanti kita akan fikirkan macam mana, mungkin banyak yang akan bertukar. Tapi aku rasa fun lah. Betul. Ataupun ambil inspirasi macam benda ni santai lah. Songwriting ni tak payah stress-stress sangat. Betul sebenarnya. Kuasa itu je point dia hari itu ni. Itu je point dia. Enjoy lah. Enjoy. Lagu jadi keluar tak keluar, cerita lain. Yeah, yeah. Songwriting kena enjoy. Enjoy. Kena enjoy. Tapi to be honest, aku rasa kan dah siap satu lagu ni pun dah gila kot. Kan? Hai, macam benda tu outstanding lah. Betul, jarang lah benda ni jadi lah. Betul. Dia tak, kadang-kadang tak siap tu. Kadang-kadang macam tak siap jadi kan? Oh, lagi-lagi especially bila orang baru masuk. Betul. Tambah lagi kita tak tulis lagu je tau. Kita buat podcast. Kan? Live bro. Live. Benda ni tak edit bro cik. Pernah tak pernah? Betapa kerasnya kita kerja untuk korang. Kan? Power kan kita orang. Betapa kerasnya Amar bekerja untuk edit. Yes, betul. Sebab apa? Aku rasa sebab dia before this, sebab kita orang dua orang. Dua orang lagi pressure sikit. Dia macam bila ada satu lagi, macam orang cakap lah, apa ni, the more the merrier kan. Betul-betul. Lagi banyak brain, lagi light the work. Betul. Become. Macam kau cakap Aziz, macam lain kali dia tak jadi serius sangat. Kau tak ambil macam oh pressure. Betul. Sebab aku rasa burden orang yang tulis sendiri, kadang-kadang yelah diorang boleh tulis, tapi aku pun rasa sendiri macam uish berat tu sebenarnya. Dia rasa macam, kau rasa macam kerja sangat. Macam aku tikul dunia tu dekat bahu aku. Aku macam ish, ini kalau aku buat salah ni tak boleh. So aku kurung diri aku lama-lama. Tapi benda ni dia sebenarnya jadi light. So mereka yang di luar sana bolehlah cuba-cuba. Kan? Ajak je siapa-siapa. Random-random people. Tak sempat, tak semestinya dia musician kan. Betul. Kadang yang bukan musician pun power. Kan? So okay, Aziz, ada apa-apa nak promote ke? Ada apa-apa nak promote? Eh, oh yeah, betul kan? What's going on in your life, bro? So, this camera, this camera, this camera. Hot ones. Okay, so sebab, okay, perfect. Lagu terbaru akan keluar. Kau akan release lagu baru lah. Akan release lagu baru. Dia lagu ballad lain daripada Ketipak-Ketipung Raya. Okay. Of course lah kan. So ni lagu galau, lagu ballad, 6-8, nama lagu tu Janji. Yang akan dirilis pada hujung bulan Mei. Yeah, so ni lagu ditulis dengan me and Ezra Kong. Faham. Nice. Ezra. So yes, hopefully Chun. Boleh ditunggulah lagu tu. Korej eh? Sila. Ingatkah janji kita berdua, sampai akhir kan terus bersama. Jadi mengapa harus berakhir dengan air mata kita mengalir. Ingatkah janji kita berdua yang kau ucapkan di bawah langit senja. Mungkin lebih indah jika begini, berpisah tanpa kita mengerti. Baik bro. Yeah. Semoga lagu ni membesar dan terus membesar.
Amin. Sebagai so, sebuah single yang berjaya. Kalau kau pegang trofi kat belakang tu, dia dapat power tu. Dapat. Amin. Last time siapa ni? Siapa yang K-Click punya yang tough-tough? Noki pegang benda ni, dia menang terus tu. Sekejap, InsyaAllah. Aku ada satu soalan kontroversi tu. Orang Brunei boleh menang AJL, bro? Kalau saya tak tulis, saya tak menang. Tak boleh. Tak boleh. Kita boleh menang sebagai sebagai penyanyi boleh kot. Sebagai writer tak boleh. Penyanyi boleh. Sebagai writer tak boleh. Betul. Tapi apa-apa kau dah menang lah sebenarnya. Amin, insyaAllah. Kau dah menang lah, bro. Kau dah menang dah, Aziz. Thank you very much, guys. Thank you so much. Teruskan berkarya. Thank you so much. Teruskan writing good songs. Teruskan menginspirasikan writer-writer baru. Yeah. Proud of you, bro. Thank you so much, bro. Thank you so much, guys. Thank you. Terima kasih kerana sudi datang ke dari studio. Next session nak jemput siapa? Aisyah Reno kena. Okay. Kena. Kenapa? Dia power. Dia power. Dia best. Okay. Alright. Boleh. Kalau ada power, dia berani, kena datang sini lah. Dia pancing macam tu kan? Dia macam rapper buat lagu lah. Rapper kan selalu. Ada busy sikit. Okay. Cun. Okay. Thank you, Aziz. Thank you so much, guys. Terima kasih. Alright.